whip it through the glass, nigga. Whip it real hard. Whip it through the glass, nigga. Whip it real hard. Sebagai DJ, pas lo main, lo paling gak suka crowd yang gimana sih? Gue paling gak suka sih crowd yang ribet, tau gak sih? Yang gimana request sama dia. Sebenarnya request gak apa-apa, cuman jangan jadi annoying gitu loh. Ada cewek gitu datang, sambil gini, kenalan dulu gitu. Banyak pasti ada aja lah, semua DJ juga pasti DJ ada pasti aja yang nyamperin, kenalan. Say hello dulu ya. Udah, say hello, iya. Tos dulu ya, tos gitu. Tos, minum, mabok, bungkus. Lebih bebasin apa yang gue mau lah. Nah, enak nih kalau kayak gitu. Asal gak rusak diri. Oh iya. Asal hidupnya benar. Siap, siap. Tet, sombong muka. Waduh, gitu. Mau gimana? Namanya keren beda-beda kan orangnya. Yeah. Ada yang sombong, ada yang baik, ada yang friendly. Ya udah, berarti mah bagai digit. Terima aja, mau gimana. Ya, mau marah juga. Ya udah, kita main. Tempat kerja kita. Kan jadi ribut apa pak? Ya udahlah. Oh, biarin gitu. Gue juga orangnya bodo amat gitu. Simpel aja. Ya. Yang penting lo nggak usah usik gue. Ya. Nah oke. Okay. Nah, kalau dulu kata Hedy sama Hedy Headhunter sama Kaku, minuman tuh kayak jiwanya DJ gitu. Jiwanya. Jadi abis minum main DJ itu kayak kita nyebarin song kita gitu, yeah, ke crowd gitu. Yeah. Jadi kenapa kok harus minum dulu ini nih? Yang gue tahu sih. Ya. Bener banget. Bener. Biar DJ-nya enjoy. Penonton juga ikut crowdnya, itu bener banget. Buat temen-temen yang pengen terjun ke dunia DJ, apalagi yang muda-muda nih, jangan gampang nyerah. Oke, jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah, terus jangan suka ngejilat lah. Nah, jangan suka ngejilat, ini nih. Sama jaga attitude. Jaga attitude, oke. Attitude number one. Nah, attitude number uno. Oke, halo guys. Halo, oke. Sekarang gue lagi sama DJ dari Jakarta. Nah, ini nih. DJ siapa? Kita tanya dulu nih. Oke, gue kenalin dulu nama gue nih. Nama gue Audrey Ginanjar. Cuma kalau nama on stage gue Audrey G. Audrey G. Why? Kenapa disingkat doang? Kenapa enggak cari? Karena kalau Audrey Ginanjar qualifier panjang kan gitu. Audrey G aja dah. Langsung aja ya. Langsung aja. Nah, Audrey G aja. Gue salaman dulu nih, kenalan gitu kan. Oh ya, kayak pura-pura gitu loh ya. Pokoknya udah tahu nih. Oke. Okay. Kenal tadi. Audrey. Ini boleh cerita sedikit gitu, profil-profil gitu. Nama udah tadi kan? Nama udah. Terus asal nih. Asal. Sebenarnya Bandung. Bandung. Cuman lahirnya Jakarta, KTP Bandung. Oh. Orang tua semua Bandung. Lahirnya di Jakarta. Numpang gitu ya? Numpang sih. Numpang. Ya. Terus di tahun berapa nih? Ini pasti pengen tahu lah, cewek-cewek pasti pengen tahu. Tahun berapa ya? Kelihatannya muda enggak nih? Nah, itu. Pasti muda lah, lebih muda dari saya pasti. 97. 97. Beda berapa tahun ya? 4 ya. Tahun kayaknya. 4 tahun? Iya. Gua sendiri di 93. 93. Terus itu sudah tua. Agak gimana ya? Oke, lanjut nih. Sejak kapan nih? DJ. Karir, iya, berkarir DJ. Berkarir dari umur 17. Itu masih sekolah berarti? Masih SMA. Oh, SMA udah. Dari SMA belajar DJ, terus main di Sweet 17. Oh. Sweet 17 baru tuh 2 tahun setelah itulah. 2 tahun setelah itu baru belajar lagi untuk club fixing. Oh, berarti pertama cuman coba-coba apa gimana, atau sekolah DJ gitu mungkin, atau belajar sendiri? Belajar private pertama. Oh, private. Oke, okay, private pertama, terus lanjut lagi club mixing. Belajar yang buat mixing di club. Oh, sama DJ Wewe. DJ siapa tadi? DJ Wewe. DJ Wewe. Ismaya. Oh, siap. Kalau dari Ismaya jangan ditanya lagi ya. Jangan ditanya lagi ya. Oke, siap. Nanti kita tunggu lah ya performnya ya. Ya, Audrey. Terus ini nih, kesibukan nih sekarang nih. Sibuk sekarang. Kuliah udah selesai apa? Kuliah belum. Belum mulai apa? Belum itu nih? Belum kelar. Belum kelar. Udah semester akhir. Oh, udah semester akhir. Ya, kita doakan dulu ya biar semoga terampung. Terus ini agak nyerempet-nyerempet dikit nih. Status nih ya. Single, jomblo, atau gimana nih? Tapi kita jawabnya single aja biar orang lain. Single. Tolong. Dikat. Ntar ada yang marah. Oke.
Terus kesibukannya ya, selain nge-DJ, kuliah, apalagi di kuliah. Terus selain itu, mungkin ada hobi-hobi lain gitu, mungkin olahraga gitu. Olahraga enggak sih. Olahraga sebelumnya nge-gym cuman capek, enggak jadi-jadi badan. Iya sih. Gua juga dulu sempet jadi, cuman gara-gara di sini gua turunin badan. Alkohol terus ya. Alkohol nih. Jadi agak susah makan itu. Susah. Kayak kenyang mulu. Makan kenyang mulu. Cuman Maret mau lanjut nih, mau mulai lagi. Oh, mulai. Tapi kalistenik. Oke. Latihan di rumah lah ya, biar gratis gitu loh. Bayar. Susah ini gaji ini potong terus nanti. Oke, terus sebagai seorang DJ nih, pasti kan ya mainnya di dunia malam kan? Dunia malam. Terus dari orang tua, sempet ada nggak kayak nggak usah deh gitu, nggak usah ngapain sih gitu? Awalnya sih disupport. Cuman gara-gara gue pulang, gue dulu kan gila-gilanya mabok tuh. Oke. Kerja, pulang, pi, aku sayang papi, mabok. Mabok. Mulai dari situ, aduh, udah worry, khawatir. Anaknya mau mabokan mulu. Iya. Cuman nggak sampai dilarangin gimana sih, cuman dibilangin terus. Tapi ya selalu ditekenin sama orang tua. Gue sih nggak apa-apa kerja malam, tapi jangan narkoba. Oke, siap. Ingat, kita boleh di dunia malam, tapi ingat jangan narkoba. Ya, itu bahaya. Oke. No drug yang ung. Oke. Kalau kuliah sekarang kan udah semester akhir, pasti skripsi. Skripsi udah belum apa masih belum. Di promosi semester depan. Oh, semester masih depan. Masih ulang dulu sekarang. Oke, siap. Gimana ngatur waktunya tuh? Ngaturnya sih simple sih ya. Kalau banyak kan di weekend, kalau DJ kan cuma Sabtu. Kuliah kan sampai paling sampai Jumat kan. Masih aman lah. Emang ada ambil weekdays juga kayak Senin Selasa, cuman nyesuaiin ke jadwal kuliahnya. Kalau misalkan jadwal kuliahnya nih Senin ini ada main nih. Selasanya ada kuliah pagi jam 7 misalkan. Ya Seninnya minta apa cari hari lain gitu lah. Jangan ditabrakin karena capek juga badan kan. Yeah. Pulang jam 2, jam 3 lah, taruh pulang jam 3. Bangun harus jam 6 dong, sejam sebelum kuliah. Berapa jam tuh tidur? Cuman 3 jam kan sayang badan. Iya. Mending dijaga dulu lah. Masih muda juga. Kalau yang tua gini bebas lah. Sakit-sakit ya udah. Vitamin. Oke. Terus ini jadi DJ itu cita-cita enggak sih dari kecil, atau mungkin gara-gara lihat DJ main di mana gitu terus jadi terpacu gitu? Kok enggak sih sebenarnya? Dari kecil awal justru pengen jadi tentara. Oh, ada tentara ya. Dari kecil dari SD lah, pengen jadi tentara. Karena dulu kan kasih mainan tentara, wah keren nih, pengen jadi tentara gitu. Cuman udah gede, sering berjalan waktu, DJ baru hits itu tuh. Muncul hardware apa kan. Nah itu. Cafe yang harus segala macam, wah keren juga nih. Jadi DJ kan. Kerennya tuh bukan pengen dilihat cewek keren. Tapi emang, wah keren aja gitu loh, hobi tuh bisa jadi kerjaan gitu kan. Nah itu, bisa. Nah, mulailah pengen jadi DJ terus karir sampai sekarang. Jadi gitu ya, apa pertama awal tentara. Oh, tentara gitu kan. Gak ngeliat DJ, wah bagus nih, boleh juga nih hobi jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan juga kita suka dan hobi yang dapat duit itu menyenangkan. Menyenangkan. Nah, pekerjaan menyenangkan. Terus dari keluarga nih, ada nggak sih yang apa dari tentara juga gitu, keluarga lu ada nggak? Nggak ada ya. Eh, ada nggak paman gitu atau? Paman sih sebenarnya ada, cuman saudara jauh sih. Oh, saudara jauh. Nah, saudara jauh. Teman dulu belum kenal. Dulu pas zaman kecil mah belum kenal. Baru tahunya tuh pas SMA lah. Soalnya kan baru jadi bagian keluarga tuh pas SMA. Dulu kan bukan keluarga lah, bukan orang lain gitu. Kalau orang tua sendiri ada nggak kayak nyuruh lo gitu, jadi apa? Jadi gini aja, jadi gini. PNS ya, mungkin biasanya PNS lah ya. Kan template gitu, anak harus jadi. Kalau orang tua gue sih lebih bebasin apa yang gue mau lah. Nah enak nih kalau kayak gini. Asal gak rusak diri. Oh iya. Nah, asal hidupnya benar. Siap, siap. Itu dari Audrey. Terus ini next nih. Sebagai DJ, pas lo main, lo paling gak suka crowd yang gimana sih? Gue paling gak suka sih crowd yang ribet tau gak sih? Yang gimana request sama dia. Nah ini salah satu juga ya, kalau di dari sana Jakarta juga kadang kita
kita udah nyiapin gitu buat list main kita gitu kan, terus tiba-tiba ada orang datang gitu-gitu bawa kertas, gue request dong, request. Sebenarnya request nggak apa-apa, cuman jangan jadi annoying gitu loh. Kayak ada kayak kemarin ini baru aja request dicampre mulu, diliatin terus, udah kayak satpam liatin terus, mana bro lagu gue bro kan. Risi juga pasti dong, itu pasti ada. Risi gitu juga kan, kalau kayak gitu kan, lo harus respect DJ yang main dong. Nggak bisa. Misalnya DJ pun punya apa ya, punya porsinya dia gitu loh. Dia juga tahu crowd itu tuh dikasih lagu apa kena gitu. Jangan egois lah jadi. Mau lagunya lu doang yang diputerin gitu. Nah itu yang paling gue risih. Harus diedukasi juga ya, crowd-crowd macam gitu. Ya, harus diedukasi juga, biar tahu kalau DJ udah ngelis kayak gitu itu nggak bentar loh itu. Harus tahu dulu kini yang pindah transisi ke sini itu nyusun kan. Jadi nggak bisa seenak jidat lah ya, seenak jidat saya gitu. Terus crowd yang paling gue suka gimana nih, cewek-cewek maju gitu nggak? Iya juga. Oh iya juga, oke okay, itu karena apa sih? Karena kalau cewek-cewek maju, cowok-cowok juga pasti maju. Wah itu ya, soal rame dong. Oke okay, nah kemarin kan udah main nih di KYT, cuman kemarin sama sekarang kayaknya nanti agak beda gitu. Terus udah nyiapin sesuatu yang beda gak gitu? Dari list lagu mungkin? List lagu pasti dong. Pasti ya? Pasti boy, lebih better dari sebelumnya. Oke okay, siap, kita tunggu. Lebih better dari sebelumnya. Oke okay, nanti jangan lupa dilihat juga after movie-nya. Jadi pada datang ke KYT juga. Nah lihat after gitu movie doang. Number one club Surabaya. Number one club. Terus jangan lupa ke 360 juga. Terus jangan lupa warehouse juga. Semuanya ya. Semuanya. Promo promo. Terus pernah nggak sih dapat crowd yang dia itu kayak nyamper duit tapi nyampernya tuh kayak dibuang? Pernah. Gitu. Pernah. Pernah. Yang nggak ada manner itu kan? Nggak ada. Oh, pasti ada aja. Pasti ada ya. Pasti ada. Tep. Sombong muka. Waduh gitu. Ya. Mau gimana? Namanya kan beda-beda kan orangnya. Kan ada yang sombong, ada yang baik, ada yang friendly. Ya udah, terima sebagai digit. Terima aja mau gimana? Ya, mau marah juga. Ya udah kita main. Tempat kerja kita kan jadi ribut apa pak? Ya udahlah, udahlah. Oh, biarin gitu. Gue juga orangnya bodo amat gitu. Simpel aja. Ya. Yang penting lo nggak usah usik gue. Bro. Nah, oke. Okay. Pas lo udah karir sebagai DJ nih, pasti ada nggak sih rasa-rasa bosan gitu nge-DJ? Enggak sih, karena ini hal yang gue suka. Hal yang hobi gue juga gitu loh. Makanya gue enjoy. Enjoy di DJ. Nah, oke, okay, siap. Terus ada enggak sih kiat-kiat dari lu sendiri atau usaha dari lu biar enggak ngerasa bosan gitu? Atau sempat pernah ada kebel sedikit gitu? Bosan sih, soalnya bosan itu enggak pernah sih. Enggak pernah kalau bosan. Enggak pernah bosan. Cuman capek aja gitu. Capek, capek ngerasa capeknya aja. Tapi bosan enggak pernah sih. Kalau capek itu sempat enggak kayak enggak nerima job gitu. Lu ditawarin terus, "Oh, enggak bisa nih." Enggak bisa gitu. Enggak sih. Gak pernah sih. Gak pernah ya, cuman ngatur jadwal gitu doang ya, yeah, tanggal gitu. Pernah gak sih pas lo main gitu, terus ada cewek gitu datang, sambil gini, kenalan dulu gitu. Banyak sih. Gini ya. Banyak sih. Kalau ganteng masih gini. Nah, gak bercanda. Kalau saya mah langsung di, ampar duluan lah ya. Beda nih, beda. Pasti ada aja lah, semua DJ juga pasti DJ ada pasti aja yang nyamperin, kenalan. Say ya, hello dulu ya. Ya udah, say hello, ya. Iya. Nah, tos dulu ya, tos gitu. Tos, minum, tos. Mabok, bungkus. Ini nih. Terus, ini apa nih? Pernah nggak pas nge-DJ, pas lagi main ya, pas lagi main, lu udah mabuk parah? Sering. Pas lagi main. Iya. Karena ini hancur nggak? Nggak. Nggak lah. Kalau gue tuh harus minum dulu sebelum main. Sebelum harus minum dulu. Karena jujur gue dulu tuh orang nggak pede. Makanya gue kebiasaan terus. Harus tipsi dulu gitu ya? Tipsi dulu. Tipsi dulu. Pede kan jadi pede jadi mainnya lebih enak justru. Tapi kalau udah hancur banget, nggak pernah bikin sampai mainnya hancur sih. Nggak pernah sampai. Nggak sih. Okay. Tahu limit lah. Kalau dulu kata Hedi sama Hedi Headhunter sama Kaku, minuman tuh kayak jiwanya DJ gitu. Jiwanya. Jadi abis minum main DJ itu kayak kita nyebarin song kita gitu, yeah, ke crowd gitu. Jadi kenapa kok harus minum dulu ini nih? Yang gue tahu sih. Itu bener banget. Biar DJ-nya enjoy, penonton juga ikut crowdnya. Itu bener banget. Bener ya? Bener. Terus apa sih kebiasaan lo nih? Tadi udah sebenarnya. Kebiasaan kan minum. Selain itu
mungkin ada komat kamit dulu gitu ya. Kebiasaan gue sebelum perform nih gitu. Sayang, aku main dulu sayang. Enggak ya. Enggak ya. Kabarin Bokin dulu ya. Apa ya kebiasaan? Lihat kanan kiri dulu lah, ya kan? Oh, biasa. Nyapa-nyapa teman dulu. Nyapa teman dulu. Kalau di Surabaya ada nih teman-teman Surabaya? Ada, cuma enggak minum. Oh, enggak minum. Enggak ikut dia makannya nih sekarang. Enggak minum dia. Suruh datang aja nih. Minumannya nanti diminum. Eh jangan lah, jangan. Kasih air putih lah, minum lah. Terus lu kan stay Jakarta nih. Nah. Ya. Di Jakarta sering main di Jakarta apa di luar? Sering kalau residence kan di Jakarta. Di luar ya enggak tentu sih sebenarnya sih. Kayak sebulan ada 2 kali, kalau bulan 4 kali gitu. Enggak tentu sih sebenarnya sih tiap bulan sih. Tergantung. Jadi di Jakarta residen di mana nih? Di Tipsy Monkey. Tipsy Monkey. Nah, oke, siap. Nanti kita kasih lah di bawah ya biar tahu juga. Boleh nih promosi nih. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kan biar dapat itu. Main ke sana kan admin kan boleh lah kan. Gitu. Terus di Jakarta nih, Jakarta kan keras banget ya. Keras. Terus lu abis main gitu mabuk-mabuk, pulang gitu sendiri apa ada yang nganter nih? Sendiri biasanya. Pas udah mabuk banget lo ya. Apa lu biasanya? Kalau udah mabuk tetap pulang lo? Tetap pulang. Ah, oh, oke. Okay. Ketir ya sendiri. Tapi pelan-pelan apa ngebut nih? Enggak tahu ya, pastinya enggak tahu. Lu kalau lupa ingat ya? Enggak nyadar itu. Enggak nyadar. Ini saking skipnya. Jangan ditiru nih. Jangan ditiru, enggak boleh ditiru. Ini orang sakti doang yang bisa gini. Orang hoki. Oke. Okay. Sakti kalah sama yang hoki. Sakti kalah sama hoki. Terus kemarin sempat banjir-banjir nih. Banjir. Nah, itu ganggu enggak sih pas lu jadi resident di tempat lu? Sempat ada banjir-banjir juga? Enggak sih, karena enggak kena. Oh, enggak kena ya? Untungnya enggak kena. Oh, oke. Okay. Kalau kena ganggu juga kan, mogok di jalan. Jadi kayak itu ya apa? Pool party gitu. Ya, pool party jadi. Pool party gitu. Gelar kayak gitu. Pool party pakai begini anjir. Kayak begini ya. Suka sih, suka. Mau main 3 jam juga ladenin lah. Ladenin. Terus kasih tip nih. Terakhir-terakhir kasih tips buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia DJ apalagi yang muda-muda nih. Jangan gampang menyerah. Oke, jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah, terus jangan suka ngejilat lah. Nah, jangan suka ngejilat. Ini nih, sama jaga attitude. Jaga attitude. Oke, attitude number one. Nah, attitude number uno. Oke, terus kasih 3 kata atau 1 kalimat lah buat Coyote. Kalimat Coyote klub nomor 1 Surabaya. Oke. Oke, okay, thank you Audrey. Thank you banget. See you on the floor. Boom. Woo.